Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing paketan dari luar negeri lagi. Jadi untuk nomor resi ini, nomor resinya saya akan zoom. Nah, ini nomor resi, dan di belakang dari nomor resi ini adalah ID atau resi untuk pengiriman luar Indonesia atau luar negeri. Saya akan langsung aja buka. Jadi ini adalah isinya, itu ini isinya ya. Nah, ini universal infrared remote, terus kaos anti air ada 3 buah, lalu ada apa lagi, lupa saya. Langsung aja buka aja ini, mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan paketannya ini. Jadi bungkusnya gini aja, yang warna putih ini sudah pernah saya review, warna putih. Terus udah, tidak ada isinya ya. Terus warna navy mereknya, ini mereknya Silundier Italian Sport Design, ini L, ukurannya L. Terus yang warna hitam, jadi yang belum pernah saya review yang ini, yang warna navy. Terus ada ini apa ya, remote VR, Bluetooth gamepad selfie, Bluetooth gamepad dan selfie shooter, tulisannya remote seperti ini. Nantilah saya akan review kalau untuk yang remote ini. Terus ada, nah ada remote infrared, ada 7 button, power, channel up, channel down untuk matikan suara, volume, AV dan TV. Jadi ini remote universal. Ini saya akan review di video selanjutnya aja, karena nanti ini akan saya gabungkan dengan alat smart home yang saya punya. Terus apa ya? Nah, ini saya langsung buka aja. Untuk bahannya ini sama dengan yang sebelumnya, ini sama karena ini satu, di satu toko kalau tidak salah saya belinya, ini sama tokonya. Terus yang warna putih mana ini? Kalau untuk anti air atau tidak bisa lihat di video saya sebelumnya, karena sudah saya buat 2 kali kalau tidak salah, warna putih dan hitam. Saya coba di anu ke air, airnya tidak tembus. Tapi kalau untuk mencuci di ini cukup kita rendam ke air, tinggal kita kucek, udah basah dia ini. Jadi bukan anti air yang benar-benar permanen. Kalau sudah kering, nanti setelah dijemur terus kering, baru diwadahin air seperti gini, dia anti air lagi. Tapi kalau airnya nanti di apa ya, kayak diumek lah kainnya itu, baru dia akan tembus. Makanya bisa dicuci masih. Nah, ini yang navy ini seperti ini, bagus. Seperti ini yang navy.
Kalau yang abu-abu, ketika saya chat dengan penjual, katanya masih kosong. Ini Siander Italian Sport Design, bagus ini. Jadi kalau dingin ya dingin, kalau panas ya ikut panas. Soalnya pori-porinya ini kan tembusin, kalau kena angin ini tembus dia. Yang repot ketika apa namanya, ketika keringetan, kalau pakai ini tidak cocok karena benar-benar tidak menyerap keringat. Kalau yang ini seperti ini, jadi saya beli tiga, ada tiga warna seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk unboxing kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.